Halo, selamat datang di channel Nuklir TV. Beberapa waktu lalu sempat viral kisah anak kandung yang tega injak kepala ibunya. Kini ibu yang sudah maafkan putranya itu sekarang meninggal dunia. Kisah viral dari wilayah Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur yang memperlihatkan sikap anak yang aniaya ibunya kini kembali berlanjut. Kabar tersebut dibagikan oleh Facebook Humas Polrestabes Surabaya pada Selasa malam. Kabar ini ditulis setelah dibenarkan oleh anak sulungnya. Menurut informasi yang didapat, kejadian itu terjadi di wilayah Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur. Dalam video, tampak seorang wanita yang mengenakan baju warna ungu sedang berbaring. Dan demikian informasi berita terbaru terkini yang dikutip dari tribunnews.com. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.